Halo Suara People, balik lagi bersama saya Evan. Kali ini kita ada di rumah contoh tipe Neohana Cluster Helios Prime. Yuk masuk. Memiliki konsep neoklasikal dengan kemewahan fasad yang elegan, Neohana dilengkapi 4 plus 1 kamar tidur yang salah satunya berada di lantai bawah ini. Bisa digunakan untuk ruang kerja ataupun kamar tidur tamu Anda. Tetap mengutamakan sirkulasi udara yang maksimal pada hunian, serta tata ruang tanpa sekat, tipe Neohana ini menggabungkan ruang tamu, ruang makan, serta pantry sehingga hunian terasa luas. Dapur kotor serta area servis yang terpisah memberikan privacy serta kenyamanan untuk pemilik hunian berkegiatan sehari-hari di dalam rumah. Tipe Neohana juga memiliki 3 taman yang berada di halaman depan, belakang, serta inner courtyard yang memberikan suasana hijau di sekeliling rumah Anda dan keluarga. Yuk kita lihat ke lantai atas. Cluster Helios Prime ini sudah dilengkapi dengan smart door lock pada pintu utamanya. Dan juga setiap rumah di Cluster Helios Prime sudah dilengkapi dengan 3 titik CCTV di dalam rumah. Dan bagi Anda yang memiliki keluarga, jangan khawatir, karena Cluster Helios Prime dilengkapi dengan 2 kamar tidur anak di lantai atas yang sangat besar dan luas. Yuk kita lihat. Selain 2 kamar tidur anak, di lantai atas ini Anda juga memiliki ruangan yang besar untuk belajar dan bekerja dari rumah. Ini dia. Lanjut yuk kita ke kamar tidur utama tipe Neohana. Kamar tidur utama tipe Neohana ini memiliki luas kurang lebih 25 meter persegi yang sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam serta balkon yang menambah kemewahan rumah Anda. Jadi tipe Neohana ini dimulai dengan harga cash kerasnya adalah 2,5 miliaran, tapi ada juga harga KPR-nya dengan DP 10%, harganya 2,6 miliaran. Nah, pas banget sekarang lagi ada promo Quartalis Booster. Kita kerjasama dengan beberapa bank dengan suku bunga hanya 3,66%, fix 3 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung untuk Neohana, kalian bisa dapatkan cicilan KPR per bulan adalah sekitar 14 jutaan per bulan. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung hubungi sales team Suwarna Sutra untuk info lebih lanjut. Cluster Helios Prime akan serah terima di November 2023. Namun sebenarnya Cluster Helios Prime ini berada di Cluster Helios yang sudah dihuni. Jadinya, fasilitasnya sudah sangat lengkap. Mulai dari area hijau, taman bermain anak, ada juga sports lounge yang sudah dilengkapi dengan kolam berenang anak dan juga kolam berenang dewasa. Lalu, Cluster Helios juga sudah dilengkapi dengan CCTV di setiap jalanan cluster, dan sudah dilengkapi dengan petugas keamanan selama 24 jam. Jadi, Anda dan keluarga akan merasa aman dan juga nyaman tinggal di Cluster Helios Prime. Tunggu apa lagi? ROW jalan cluster yang lebar, 12 hingga 15 meter, juga semakin memberikan keleluasaan dalam mobilitas sehari-hari Anda dan keluarga. Oke, selesai sudah show unit tour kita kali ini. Bagi kalian yang ingin tahu lebih lanjut mengenai tipe Neohana Cluster Helios Prime, silakan hubungi sales team Suwarna Sutra di nomor WhatsApp di bawah ini. Oke, kalau gitu saya Evan, pamit undur diri dulu. Jangan lupa nonton YouTube Suwarna Sutra berikutnya. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa subscribe YouTube Suwarna Sutra. Dan bagi kalian yang ingin melihat tipe selanjutnya, silakan ketik di kolom komentar YouTube Suwarna Sutra. Oke, bye-bye.